Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Bima Sakinata Negara dari Sekolah SD Plus Putra Permata Biak, Papua. Kali ini kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan alam atau IPA, tentang hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungan dengan urutan tertentu. Perhatikan contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah berikut ini. Pada rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen satu, ular berperan sebagai konsumen 2, dan elang berperan sebagai konsumen 3. Beberapa rantai makanan saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan di ekosistem sawah berikut. Dalam peristiwa makan dan dimakan melibatkan pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat dalam tubuh, dalam tumbuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian dihasilkan zat-zat hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh pengurai yaitu bakteri dan jamur. Perhatikan skema berikut. Dalam satu ekosistem dapat terjadi perubahan pada salah satu rantai makanan. Perubahan tersebut, misalnya salah satu komponen punah atau berkembang dengan pesat sehingga mempengaruhi komponen yang lain. Sebagai contoh, apabila jumlah produsen berkurang, akan terjadi penurunan populasi dari konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Kedua, hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 4 antara lain. 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis parasitisme, 3. Simbiosis komensalisme, dan 4. Simbiosis amensalisme. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak memakan kutu kerbau. Lebah atau kupu-kupu menghisap nektar bunga. 2. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya, tali putri yang hidup menempel pada tanaman beluntas. Cacing gelang yang hidup di usus manusia. 3. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya, tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Ikon remora yang berenang di sekitar ikan hiu. 4.
Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup atau lebih yang berbeda jenisnya. Salah satunya dirugikan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, eucalyptus dengan tumbuhan lain, gulma dengan tanaman padi. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Tetap belajar di rumah ya. Jangan lupa stay home, cuci tangan, jaga kebersihan, dan minum vitamin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.